بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبه نستعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون مسلمين مسلمات mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم الشر من تحت أديم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود أو كما قال حديث رواية البيهقي لابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Nabi sudah hampir sangat. Yushik, mana dia dekat sangat. Ayatiya 'alan nasi zamanun. Akan mai kepada manusia satu zaman. La yabqa minal islami illa smuh. Yang pada masa itu Islam hanya tinggal pada nama. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dekat sangat dah nak mai satu masa ataupun satu zaman yang pada zaman itu teruknya manusia ni sehingga Islam tak dapat dilihat pada apa keadaan pun melainkan nama saja Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu dekat kita. Nabi kata sudah dekat nak mai satu zaman di mana pada zaman itu Islam tinggal pada nama. Nama Muhammad. Tapi tingkah laku, PL perangai, cakap-cakap tak macam Muhammad. Namanya Ahmad. Namanya Siti. Nama dia Aisyah. Nama dia Maryam. Tapi cakap dia, tapi tingkah laku dia, tapi perbuatan dia tidak macam Muhammad, tidak macam Ahmad, tidak macam Siti, tidak macam Aisyah, tidak macam Maryam. Nabi kata wala yabqa minal Quran illa rasmuh. Sudah dekat mai satu zaman di mana pada zaman itu Quran cuma tinggal pada rasam saja. Quran tu ada dalam kitab. Quran tidak ada dalam kehidupan manusia. Quran tidak ada di dalam hati manusia. Quran tidak ada pada tingkah laku manusia. Quran tu ada dalam kitab Quran. Masajiduhum amirah.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah dekat nak mai satu zaman di mana pada zaman itu masjid-masjid ini amirah, imarah, makmur, penuh orang. Wa hiya kharabun minal huda, tetapi tidak ada hidayah Allah. Hidayah sudah kharab, sudah runtuh. Orang main masjid, bukan tak main masjid. Orang dengar ceramah, bukan tak dengar ceramah. Tapi tak ada apa. Orang yang dengar ceramah juga adalah penyebar fitnah. Orang yang dengar ceramah juga adalah orang yang tidak menghargai persaudaraan di antara sesama orang Islam. Mereka dia hadir ke masjid, dia memenuhi masjid. Tapi masjid itu kharab minal huda. Masjid itu muflis daripada petunjuk Allah. Ulama'uhum asyarru man tahta adimis sama. Nabi kita sudah dekat nak mai satu zaman di mana alim ulama ada. Tapi alim ulama yang ada itu kadang-kadang asyarru man tahta adimis sama. Depa merupakan orang paling jahat yang dia ada di atas muka bumi. Min indihim takhrujul fitnah, daripada lidah mulut alim ulama ini terbit berbagai-bagai fitnah. Alim ulama yang sepatutnya ikut macam Quran kata dalam ayat 33 surah Fussilat, Allah kata wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuhan kata siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru manusia kepada Allah. Tuhan kata dalam ramai-ramai manusia ni, Tuhan kata manusia paling baik adalah manusia yang dia menyeru orang kepada Allah. Dan dia menyeru manusia wa 'amila salihan, mengerjakan amal soleh. Dia menyeru orang kepada Allah dan dia sendiri melakukan amal soleh, dan dia mengajak manusia melakukan amal soleh. Wa qala innani minal muslimin, dan dia kata aku daripada kalangan orang Islam. Sepatutnya orang alim, sepatutnya ulama, sepatutnya dia menyeru, dia mengajak manusia kepada Allah. Tapi apa yang berlaku ialah ulama menyeru kepada puak. Ulama menyeru kepada kumpulan. Ulama menyeru kepada geng. Ulama mengajak manusia kepada firqah, kepada kelompok-kelompok yang tertentu. Ulama tidak ajak manusia kepada Allah. Kalau semua ulama, kalau semua orang alim, kalau semua ustaz tidak ada own interest, tidak ada kepentingan diri, semua ajak semua orang kepada Allah, tidak ada pertelingkahan. Tapi apabila satu ustaz ajak pergi ke sini, satu ustaz ajak pergi ke sini, satu ustaz ajak pergi ke sini, kita mengajak manusia kepada perpecahan. Kumpulan yang diajak kepada A tak suka B dan C. Kumpulan yang diajak kepada B tak suka A dan C. Kumpulan yang diajak kepada C tak suka A dengan B. Satu ulama ajak A, satu ulama ajak B, satu ulama ajak C. A menyalahkan B, A menyalahkan C, B menyesatkan A, B menyesatkan C. Maka jadilah mereka ini ulama'uhum asyarru man tahta adimis sama. Ulama merupakan orang paling jahat di bawah langit Allah subhanahu wa ta'ala. Min indihim takhrujul fitnah, daripada ulama ini berlaku fitnah. Wa fihim ta'ud, Nabi kata dan akhirnya fitnah itu akan memakan diri ulama itu sendiri. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu riwayat Al-Baihaqi, tetapi hadis itu hadis munqati'. Hadis munqati' ialah hadis yang terputus sanadnya. Maka ulama mengatakan hadis munqati' ini hadis yang dhaif. Suka diingatkan bahawa hadis yang dhaif adalah hadis.
masih boleh dibaca, masih boleh didengar dan masih boleh diambil iktibar daripada hadis itu. Ambillah iktibar, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sudah-sudahlah pergaduhan, perpecahan, kerana benda ini semua mengundang kepada kelemahan dan kemusnahan orang Islam itu sendiri. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadrusul Islam kama yadrusu washyul thawb hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqah wala yusra ala kitabillahi azza wa jal fi laylah fala yabqa fil ardi minhu ayah wa tabqa tawaifu minan nas asyaykhul kabir wal ajuz يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها فقال له صلة ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا كل ذلك يعرض عنه حذيفة ثم أقبل عليه في الثالثة فقال يا صلة تنجيهم من النار تنجيهم من النار تنجيهم من النار أو كما قال حديث صحيح رواية ابن ماجه daripada Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Dan ini nama popular. Huzaifah bin Al-Yaman ini nama popular. Dia bapa dia, dia lahir di Madinah. Pak dia orang Mekah. Mak dia orang Madinah. Sehinggakan Huzaifah bin Yaman ni, ada orang kata dia orang Madinah, ada orang kata dia orang Mekah. Hampir semua perang dia ikut sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali perang Badar. Perang hak pertama dalam Islam dia tak ikut. Pasal apa? Pasal dia dengan bapa dia pada masa itu ditangkap oleh orang-orang kafir Quraisy. Bukan dia takut nak pergi perang, bukan dia saja lari diri daripada pergi perang, tapi dia ditangkap oleh kafir Quraisy, dia dengan bapa dia, dan ketika itu berlaku perang Badar. Lepas pada tu semua perang, hampir kebanyakan perang dia ikut bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huzaifah bin Al-Yaman satu orang kepercayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan di kalangan ulama hadis dia lebih dikenali sebagai seorang penyimpan rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutamanya rahsia mengenali orang munafik. Sehingga ke zaman Sidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, bila ada kematian, Sidina Umar panggil Huzaifah bin Al-Yaman. Umar tanya dia, "Huzaifah, yang mati hari ini okey kah?" Kalau sekiranya Huzaifah kata tak okey, Umar tidak akan sembahyangkan mayat orang itu. Dan kalau sekiranya Umar tidak nampak Huzaifah menyembahyangkan mayat itu, Umar tidak akan menyembahyangkan mayat itu. Kerana Huzaifah lebih kenal orang munafik. Maka dia dipanggil sebagai penyimpan rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata Huzaifah bin Al-Yaman, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, yadrusul Islam kama yadrusu washyul thawbi. Nabi kata Islam satu hari
akan jadi Islam pada satu hari akan luntur. Islam pada satu hari itu akan terhakis, akan terkikis. Seperti mana luntur, seperti mana terhakis dan terkikisnya warna corak pada baju manusia. Dan kita duduk di Alustang ni, duduk beli baju di Padang Besar. Baju Padang Besar ni basuh dua kali, dia hilang kala. Dia luntur, dia hilang kala. Nabi SAW buat bandingan dengan baju yang turun kala. Islam pada zaman Nabi SAW dah diletakkan corak yang cantik dah. Tapi apabila masa duk berjalan, kala tu kaya duk turun. Islam ni dia kaya duk malap, dia kaya duk malap, dia kaya duk malap. Sehingga kan Nabi kata, hatta la yudra ma siyam wala salah wala nusuk wala sadaqah. Nabi kata dia akan mai satu masa, satu keadaan esok di mana orang tu mengaku dia Islam tapi dia tak tahu semayang apa, dia tak tahu puasa tu apa, dia tak tahu ibadat tu apa, dia tak tahu sedekah tu apa, dia tak tahu. Tapi dia orang Islam. Dia semayang pasal dia tengok orang semayang. Dia puasa pasal dia tengok orang puasa. Dia bagi duit sedekah pasal dia tengok orang bagi sedekah. Dia tak tahu kata apa yang dia buat dalam dunia ni, setiap pergerakan dia, setiap tingkah laku dia, setiap cakap dia boleh menjadi nusuk, boleh menjadi ibadah, boleh, dia tak tahu. Manusia di akhir zaman, manusia yang mengaku Islam tapi Islam turut-turut. Dia cerdik-cerdik, dia tengok mak dia semayang, dia tengok ayah dia semayang, dia tengok mak dia dengan ayah dia semayang subuh 2 rakaat, dia tengok mak ayah dia semayang maghrib 3 rakaat, dia ikut. Dia tidak pernah rasa nak pergi belajar tentang agama. Dia tak pernah tahu kata dalam semayang itu tamak ninah itu rukun, dia tak tahu. Bagi dia agama yang ada dalam diri dia, agama hak dia mengaji daripada darjah 1 sampai tingkatan 5. Itu saja agama yang ada dalam diri dia. Dia tidak terasa dan tidak terpanggil untuk mai masjid, untuk nak belajar agama. Tak rasa. Dia tak pernah tahu kata, dia tak ambil tahu pasal hal agama ini. Siapa kata manusia akhir zaman akan jadi macam ni? Nabi SAW kata. Sehingga kan depa ni la yudra ma siyam wala salah wala nusuk wala sadaqah, dia tak tahu apa pasal agama. Wala yusra ala kitabillah azza wa jal fi lailah. Nabi kata bila keadaan dah duk main teruk macam tu, bila keadaan dia duk main macam ni, bila orang Islam sampai tak tahu apa, sampai bila orang bercakap pasal undang-undang Islam dia jadi nak marah. Dia jadi macam tu. Bila orang bercakap pasal undang-undang Islam, dia jadi nak marah. Pasal apa dia nak marah? Tak tahu. Dia ada satu penyakit dalam diri dia, dia tak boleh dengar pasal undang-undang Islam. Kita hampa tak ada kerja lain kah? Pusing pi pusing mai duk habang pasal hudud. Pusing pi pusing mai, apa benda ni? Dia kata. Dia nak marah. Kita tanya dia, ya nak marah tak pasal-pasal ni, pasal apa? Kita kata. Kita bercakap tentang hukum Allah. Kita bercakap tentang hukum yang Allah sebut terang dalam Quran. Kalau kita tidak ada kemampuan untuk nak buat pun jangan marah. Sebagai orang Islam, mulut kita bila pun kita kena kata Allah kata tu baik. Kita tidak boleh cari 1000 alasan untuk nak kata benda tu tak baik. Kita tidak boleh bagi 1, 2, 3, 4, 5 alasan duk abang kata benda tu kemudian prioriti hak lain. Tak payah cakap benda tu. Kita cuma perlu cakap sebagai orang Islam, apa hak Allah kata baik. That's it. Bila kita boleh buat, bila masa sesuai. Tapi benda ni baik. Apatah lagi kita nak pergi cari pasal, kita nak pergi cari gaduh dengan orang yang nak kepada undang-undang ni ditegakkan. Tak boleh. Pasal apa? Pasal kita orang Islam. Orang Islam kata tak mau undang-undang Islam, dia mau undang-undang apa?
Setidak-tidaknya kita kata kita mau. Pasal apa kita mau? Pasal ini hukum Allah. Pasal apa kata ini hukum Allah? Pasal Allah sebut benda ini dalam Quran. Kalau Allah sebut pasal sembahyang, kalau Allah sebut pasal puasa, kalau Allah sebut pasal zakat, kalau Allah sebut pasal haji dalam Quran, macam itulah Allah sebut pasal undang-undang dalam Al-Quran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata wala yusra ala kitabillahi azza wa jal fi lailah. Apabila manusia pakat duk tak ambil tahu pasal agama. Sampai sembahyang dia pun dia tak tahu. Sampai puasa dia pun dia tak tahu. Sampai zakat dia pun dia tak tahu. Sampai semua ibadat dia pun dia tak tahu. Sampai apa sedekah pun dia tak tahu. Sampai korban ni apa benda pun dia tak tahu. Bila dah sampai macam tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, sudah sampai masa dia, Allah akan angkat Quran. Quran dia angkat pelan-pelan. Kita sedang tak tahu. Quran dia angkat pelan-pelan. Mahat tahfiz ni naik macam cendawan lepas hujan. Punya banyak mahat tahfiz, tapi punya ramai orang tidak beramal dengan Quran. Budak hafal Quran punya ramai, tapi orang yang beramal dengan Quran tak ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu tanda Quran sudah diangkat. Jangan mai satu masa esok ni Quran ni duduk dalam rumah saja tak baca. Dia akan main satu masa esok ni Quran cuma ada di dinding-dinding rumah, di dinding-dinding masjid. Tuan-tuan pernah tengok TV3 pernah buat jejak Rasul. Jejak Rasul di bumi Spain. Satu tempat yang Tariq bin Ziyad sampai dulu buat masuk Islam di Spain. Sampai satu masa dulu Spain ini jadi salah sebuah negara yang ramai orang Islam yang beramal dengan Islam. Tiba-tiba TV3 tunjuk berapa ramai orang namanya Muhammad yang duduk di Spain tengok Quran tulis di bim. Di bim yang dulunya masjid. Lah dah jadi rumah kediaman mereka. Bila orang pergi interview, mereka tanya, apa benda ni? Mereka kata, benda ni seni. Dia tak hati baca Quran. Dia tak hati baca Quran. Dia tengok tu, dia appreciate, dia menghargai tulisan itu, kaligrafi itu, tulisan khat itu. Dia hargai dari segi seni dia. Bukan dari segi maksud ayat, bukan dari segi, dari segi seni saja dia tengok. Islam sudah jadi tawang. Hari ini tuan-tuan, berapa ramai anak-anak kita yang suruh tulis Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh tulis. Boleh baca, ambil Quran boleh baca, tapi bagi pen suruh tulis Bismillahirrahmanirrahim, ba sin min alif lam lam, tak boleh tulis. Mana dia apa? Islam kau duk tawang lah. Bukan suruh tulis surah Al-Fatihah satu surah dah, suruh tulis Bismillahirrahmanirrahim, tak tahu tulis. Tapi orang Islam, anak kita tu orang Islam. Demikian proses dia. Islam ni dia makin duk kelabu, dia makin duk kelabu. Macam mana pakaian yang tadinya warna corak dia terang, Nabi kata dia makin duk kelabu, kelabu, kelabu. Luntuk color di baju itu, demikianlah luntuknya Islam pada diri manusia menjelang akhir zaman. Sampai kepada satu tahap Nabi kata fala yabqa fil ardi minhu ayah. Akan sampai satu tahap tak tinggal dah di atas muka bumi ini walaupun sepotong ayat Quran. Taralah. Dia jadi macam mana orang Islam di Spain tu, dia tak tahu dah pasal Quran ni. Wa tabqa tawaifu minan nas. Nabi kata pada ketika itu yang tinggal di atas muka bumi, yang duk gagah langkah main masjid ni, beberapa kelompok manusia, asy-syaikhul kabir wal ajuz. Yang domain ni cuma orang tua-tua dan orang yang lemah-lemah. Dia ramai tahap tu. Generasi muda dah makin duk jauh. Yang domain ni asy-syaikhul kabir, orang tua-tua, wal ajuz, hak talak dah. Yaqulun, depa hak nampak duk main masjid ni pun. Depa kata apa? Adrakna abaana ala hadhihi al-kalimah. La ilaha illallah fa nahnu naquluha. Depa ni pun bila tanya, depa kata
Is nak cerita tak ertilah, tapi saya seingat-ingat saya, orang tua-tua saya dulu duk sebut la ilaha illallah. Fa nahnu naquluha, maka kami pun katalah la ilaha illallah. Jangan duk tanya lebih-lebih, kami tak erti. Yang kami tahu ni, pak-pak kami, tuan-tuan kami dulu duk sebut benda ni, duk sebut la ilaha illallah. Apa benda tak tahu. Tapi mereka kata sebut tu jadi Islam. Apa tuntutan di sebalik kalimah syahadah tu? Ah, jangan tanya. Yang tu semua itu susah mereka cerita. Kami dengar mereka sebut, kami sebut. Faqala lahu silah. Bila Huzaifah duk cerita benda ni. Ni hak tadi ni Huzaifah cerita, Nabi ada habaq kat kami macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Huzaifah ini sahabat Nabi. Huzaifah cerita benda ni kepada generasi yang tak dan jumpa Nabi. Di antaranya ialah Silah. Silah ni nama satu orang tabi'in. Dia ni daripada kalangan tabi'in, nama dia Silah bin Zufar. Dia akhirnya mati di Kufah. Sama dengan Huzaifah bin Al-Yaman, juga di Kufah. Sahabat-sahabat Nabi dulu lepas pada Nabi wafat, mereka semua migrate. Mereka keluar daripada Madinah, bawa ilmu, bawa Islam, pergi ke tempat Nuh, jadi guru di sana. Demikian cara Islam berkembang, berkembang, berkembang. Huzaifah bin Al-Yaman, dia lepas pergi ke Kufah, di Iraq. Di sanalah Silah ni ada. Bila Huzaifah cerita, dia kata Nabi SAW beritahu Islam ni kalau tak kena gaya, dia jadi macam mana color baju duk turun, macam tu lah. Amalan terhadap Islam akan duk turun. Dia akan mai sampai satu tahap, orang Islam ni sampai tak tahu semayang, tak tahu puasa, tak tahu apa pun tak tahu. Yang mereka tahu cuma la ilaha illallah. Yang tu aja. Silah ni bila dengar benda tu, dia kata, ma tughni anhum la ilaha illallah, wahum la yadruna ma salah, wala siyam, wala nusuk, wala sadaqah. Silah ni kata kalau lagu tu takat boleh sebut la ilaha illallah, semayang tak tahu, puasa tak tahu, ibadat apa pun tak tahu, sedekah apa pun tak tahu, apa makna dia sebut la ilaha illallah? Silah ni kata kalau orang Islam dah sampai zaman tu, zaman tak erti apa pasal agama ni, tak erti apa, yang dia tahu dia orang Islam. Pasal apa dia Islam? Pasal dia sebut la ilaha illallah. Kalau itu saja dia tahu, apa faedah la ilaha illallah dekat dia? Bila Silah bin Zufar kata macam tu kepada Huzaifah bin Yaman, fa'aradha anhu Huzaifah. Huzaifah balih pergi ke lain bang. Dia tak mulayan apa yang dikata oleh Silah bin Zufar ni. Dia balih dia pergi. Summa raddaha alaihi thalathan. Yang Silah ni pula duk kejan, duk tanya lagi Huzaifah ni. Dia kata, ya Huzaifah, betul tak betul aku kata, kalau satu orang tu cuma tahu la ilaha illallah, semayang tak erti, puasa tak erti, ibadat apa pun tak erti, apa makna Islam dia? Huzaifah balik, pergi ke lembang. Silah ikut dia, kata lagi sampai tiga kali. Dia kata, betul tak betul aku kata, kalau satu orang tu cuma sebut, cuma tahu sebut la ilaha illallah, tapi tak tahu apa dah lain daripada tu, tak ada guna dia sebut la ilaha illallah. Tiga kali dia sebut. Summa aqbala alaihi fi thalithah. Barulah Huzaifah ni beralih menghadap Silah ini. Faqala Huzaifah. Huzaifah kata dekat dia, ya Silah, tunjihim minan nar. Tunjihim minan nar. Tunjihim minan nar. Tiga kali dia kata. Dia kata, wahai Silah, aku nak bakar. Nabi beritahu kat aku, kerana dia reti sebut la ilaha illallah, kerana dia reti hak tu saja dan dia mempertahankan kalimah itu sampai mati, dia tidak murtad daripada kalimah itu, dengan kerana itu satu hari dia akan selamat daripada neraka. Huzaifah kata, Nabi habang kat aku, kalau sampai satu masa esok, orang Islam ni sampai tak reti apa, tapi dia Islam. Dia tidak pernah mengucap satu kalimah yang boleh menyebabkan dia keluar daripada Islam.
Dia tidak pernah buat satu benda yang boleh menyebabkan dia jadi murtad. Dia Islam, cuma dia ni tak tahu apa pasal Islam. Tapi dia Islam. Nabi kata orang yang macam ni, yang sampai akhir hayat dia, dia tidak pernah murtad. Dia tidak pernah buat satu benda yang boleh menyebabkan dia terkeluar daripada Islam. Orang yang macam ni, satu hari dia akan keluar daripada neraka. Dia akan masuk syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesimpulan dia. Kesimpulan dia, jagalah kalimah syahadah la ilaha illallah. Ataupun dalam perkataan lain, jagalah Islam kita. Jaga Islam. Islam boleh terlucut daripada kita dengan tiga jalan. Apa dia tuan-tuan? Bil-i'tiqad. I'tiqad dalam hati. Tu ingat dalam hati ni, alah aku silap betul-betul jadi orang Islam. Habis. Bil-fi'li. Dengan perbuatan. Berlakon drama. Nak dapat tak apa duit pun. Tapi lakonan itu menghendaki dia pergi sembah berhala. Murtad bil fi'li. Ataupun bil qawli. Cakap. Pindu bercakap. Bercakap apa ni, apa ni. Tak ada kerja lain kalau bercakap pasal undang-undang Islam, undang-undang Islam. Dia kata, undang-undang apa pun sama lah. Dia kata, hidup cakap lagu tu. Cakap tu dengan niat kata dia menghina undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Habis dia. Jangan buat benda-benda macam ni. Kita jadi orang Islam yang apabila orang bacakan Quran dekat kita, sami'na wa ata'na. Aku dengar, aku tahu ini ayat Quran, aku taat. Aku tidak akan bercakap sepatah pun kata benda ni tak elok, tak bagus dan sebagainya. Bila orang baca dekat kita hadis Nabi, dan abang ini hadis sahih. Bila kita dengar macam tu, sami'na wa ata'na. Aku dengar, aku taat. Pasal aku orang Islam. Kita tak boleh kata, saya, siapa ada hak untuk paksa saya untuk tunduk kepada undang-undang Islam. Tak boleh. Pasal kita orang Islam dan ini undang-undang Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesimpulan yang kedua, kekalkanlah Islam ini sehingga akhir hayat kita. Kekalkanlah Islam ini sampai akhir hayat kita. Sampai the very last moment nyawa nak terlucuk keluar, kita masih orang Islam. Walaupun kita satu orang yang banyak buat dosa di atas dunia, tapi dosa itu dosa yang tak menyebabkan kita keluar daripada agama. Kita mati esok, kita masuk neraka, kita diazab oleh Allah atas dosa kita, selesai semua, syurga duk tunggu kita. Walaupun ditakdirkan kita jadi orang yang last sekali keluar daripada neraka, tapi masih ada tempat kita di dalam syurga. Kalau Islam itu tidak terbatas. Sayangilah agama yang Allah Subhanahu wa taala bagi ke kita tanpa usaha ni. Kita tak usaha apa pun tuan-tuan. Ni betul-betul Allah bagi satu anugerah dekat kita. Beranak-beranak keluar main dengan orang bang di telinga. Mak Islam, ayah Islam. Kita jadi orang Islam. Betul-betul satu untung besar Allah bagi dekat kita berbanding dengan berapa ramai kawan-kawan kita yang beranak mai daripada perut mak yang bukan Islam. Depa nak dapat Islam, depa kena cari, tuan-tuan. Kita ni tak minta pun, Allah bagi. Terima kasih banyak-banyak pada Allah. Jangan rosakkan Islam itu. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 12. Bahrul Mazi jilid 12. Muka surat 197. Muka surat 197, kita masuk bab maja'a fi rukhsah fi thum matbuhan. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan maaf makan bawang putih yang sudah bermasak. Oh, sudah bulan 5 itu ni dah bawang putih tak habis lagi. Pada bulan 5 itu ni, berhenti, duk cerita bawang putih, bawang merah, duk cerita makan kucai, tak habis lagi. Malam ni sambung ni, dia kata apa? Kalau sekiranya bawang putih itu, bawang putih bermasak, yang tu tak apa.
Yang tak boleh ni apa dia? Bawang putih mantah, yang apabila makan dia menyebabkan mulut berbau. Yang tu yang tak boleh. Tapi bawang bila dah masak makan, dia tak bau busuk pada mulut. Maka makan bawang putih yang matbukhan. Yang matbukh ni, yang dah masak ni, tidak jadi kesalahan. Dia kata, ketahuilah saudaraku, bawang putih dan bawang besar dan seumpama dengannya, apakala dimasak di dalam masak-masakan, dimasukkan di dalam masak-masakan, kemudian dimakan akan dia, maka tidak makruh untuk kita masuk masjid. Nak makan boleh, tapi jangan pi di tempat perkumpulan orang ramai, kerana bau tu mengganggu orang. Apatah lagi tempat perkumpulan itu masjid, mengganggu orang. Dan kerana tidak membawa bau busuk akan bawang itu, bila benda tu kita makan tak menghasilkan bau busuk, tabah, dia kata. Kerana bau busuk itu telah hilang dengan sebab bawang itu dimasak, tabah, dia kata. Bermula dalil yang menunjukkan tidak makruh itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Ummi Ayyub anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nazala alaihim fatakallafu ta'aman fihi min ba'd hadhihi al-buqul. Diriwayatkan daripada isteri salah seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Ummu Ayyub radhiyallahu anhuma. Siapa dia ni? Ummu Ayyub, dia isteri kepada Abu Ayyub. Kita dah cerita dalam kuliah lepas. Siapa dia Abu Ayyub Al-Ansari ni? Siapa dia? Dia orang Ansar. Orang Ansar ni orang apa? Orang Madinah. Apa istimewa Abu Ayyub ni? Apa dia? Paling istimewa dia, bila Nabi hijrah daripada Mekah mai ke Madinah, rumah dia terpilih sebagai rumah yang Nabi nak duduk sementara nak siap rumah Nabi. Apa istimewa Abu Ayyub ni? Apa istimewa dia? Dia punya hormat Nabi ni sampai ke tahap apa? Nabi duduk di bawah, dia tidur di tingkat atas. Dia tak boleh lena. Dia duduk rasa macam dia kurang adab dengan Nabi. Dia rasa macam dia duduk langkah kepala Nabi di bawah. Dia turun di bawah. Apa hebat Abu Ayyub ni? Hebat dia, dia buat makan untuk Nabi. Tiap-tiap kali Nabi lepas makan, bekas pinggan yang Nabi makan tu, tang mana Nabi duduk letak jari Nabi, tang tu dia parit dengan jari dia. Dia ambil, dia isap. Dia nak ambil barakah daripada jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa istimewa Abu Ayyub ni? Istimewa dia sampai umur 80 dah, dia bagi cadangan dekat khalifah nak suruh pergi serang Istanbul. Istimewa dia ni, umur 80 hati dia ingat nak pergi perang lagi. Dan istimewa Abu Ayyub ini cukup banyak. Hadis ini riwayat daripada isteri dia, Ummu Ayyub radhiyallahu anha. Kata dia bahawasanya Nabi SAW turun dia ke atas mereka pada masa tiba daripada Mekah pindah ke Madinah. Bini dia cerita. Bini dia kata, Nabi bila pindah daripada hijrah daripada Mekah mai ke Madinah, rumah Nabi, rumah kamilah Nabi duduk. Allahu akbar tuan-tuan. Baik, maka bersusahlah diri mereka itu mengeluarkan belanja, membuatkan makan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk tu, segala perbelanjaan makan minum Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Ayyub tanggung. Dia tidak minta derma pada siapa-siapa, dia tidak minta ihsan daripada siapa-siapa. Apa ada kat dia, dia guna untuk nak bagi makan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di dalamnya setengah daripadanya ialah sayur-sayuran. Dia kata satu hari, dia kata, maka bersusah payahlah dia mengeluarkan belanja buat makan untuk Nabi. Dan dalam pada makanan yang dibuat tu, setengah daripadanya ada sayur-sayuran. Yang ni ada bawang putih. Satu hari, Ummu Ayyub ni kata, dia yang duk masak. Dia masak-masak-masak siap nak bagi Nabi makan. Ada sari tu, dalam makanan tu ada bawang putih, dia kata. Dan bawang besar dan juga kucai. Ada buah sekali nak jamu kat Nabi ni. Kemudian daripada sudah masak akan sayur-sayuran itu, dihantar kepada Nabi SAW supaya dimakan oleh Nabi SAW. Masak tak kira dah, diletak bagi Nabi makan. Fakariha aklah.
Bila tiba-tiba sampai di depan Nabi SAW, tiba-tiba enggan Nabi daripada memakannya. Duk hantar makanan pika Nabi selama ni, Nabi duk makan seronok. Tentu orang duk masak ni, apa keseronokan dia yang paling besar apa tuan-tuan? Bila masakan dia dihargai. Tuan-tuan main masjid malam ni, main mengaji apa semua kan? Kalau main dengan bini tak apalah. Main dengan kawan ni. Nak balik lagi, kawan kita singgah kena Tom Yam dulu. Kan? Kawan ni, yang kawan kita ni. Jom dia pergi kena Tom Yam ni bagi takaran. Pergi ya? Minta nasi putih ya, dengan Tom Yam, tolong dadar tu. Woi, ini dia ambil ruang kan? Satu lagi tambah. Kena dua pinggan nasi putih, semangkuk Tom Yam, telur dadar sebiji, cabai lebih. Kenyanglah, cerita dia kenyanglah. Balik dari rumah, orang perempuan ni duduk tunggu kita balik. Dia tahu dah kalau Ustaz Tamsuri, dia ni pasang 9:30 buat habis. Perempuan ni pun, walaupun tak main, tahu dah. Tak, main lambat lagi dia buat lajak ke 10, mampu je dah. Tapi dia dah masak dah, dia duduk tunggu Pak Haji ni balik. Balik ke sebelah. Dia kata takkan lambat aku malam ni. Haji ni pun biar abang tam tak lambat. Lalu dah pukul 8 suku pun dia main ni. Saya juga yang salah. Cerita dia pergi sentai Tom Yam, dia tak abang. Dia abang saya main 8 suku. Bini ni pun bubur orang stay dua. Dia kata kadang-kadang ustaz-ustaz ni bukan cerdik apa ni tak. Dia nak marah pasal dia tunggu sampai sebelah. Haji ni tak balik. Jadi dia pun tak makan. Dia marah, dia buka saya juga. So, ustaz ni pun kena bukan cerdik sangat. Tak main lambat. Tahu lah orang ada dengar ni bukan makan lagi lah apa lah. Duk boleh tiap bebek. Dia tak cerita. Tom Yam dia ni, dia tak cerita. Tuk bini suruh makan. Dia kata, aku dia kata sampai sebelah ni tak makan aku. Nasi putih dua pinggan. Tom Yam semangkuk. Telur dadar cabai lebih. Nak makan apa lagi di rumah? Bini rasa macam mana tuan-tuan? Oh. Dia tak marah Haji ni. Dia marah saya lah. Tapi kalau pandai ambil hati, Tom Yam lah. Nasi dua pinggan. Tak abang juga. Balik dia kata minta maaf lah. Apalah tadi ustaz pun lambat sikit. Apalah sedut marah ke dalam. Mari kita makan. Makan juga dua tiga mulut. Puji pula kuat teh. Dia kata ni masak apa ni? Dia kata saya memang duk masak ni. Ni malam ni setak lain macam ni. Puji, berdepok kenyang dah. Cerdiklah sikit. Nak ambil hati dia ni. Perempuan ni bila dia dah masak, bila laki pi puji macam tu, kenyih ni sampai lena duk kenyih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ummu Ayyub. Dia buat makan. Dia hantar Nabi makan. Dia hantar. Tentu satu hari hantar tak makan. Kerana dilihatnya sayur-sayuran yang dihidangkan itu berbau busuk. Nabi tak makan tu pasal apa? Pasal ada bawang. Bawang tu ada bau. Nabi tak makan. Sungguh pun Nabi SAW enggan makan. Maka tidaklah pula Nabi larang makan makanan yang ada bawang itu. Nabi tak makan. Nabi tak makan benda yang ada bau busuk. Tapi Nabi tidak larang orang lain makan. Sama macam kes apabila Khalid Al-Walid ditangkap Bob. Bob ni apa dia kan? Bawa badan pasir ni. Dia tangkap dia apa lah. Dia lapar, dia panggang, dia apa-apa semua. Semua Nabi makan. Nabi duduk tengok daripada dia duduk cukup Bob tu Nabi duduk tengok. Sampai dia panggang apa semua Nabi duduk tengok. Bila dia semua Nabi makan, Nabi tak makan. Tapi dia makan, Nabi tak larang. Maka itu menjadi takrir. Dalam hadis dia kata menjadi takrir. Nabi seolah-olah mengaku benda tu halal dimakan. Cuma Nabi tak makan. Pasal apa? Nabi kata aku tak biasa makan datang ni. Nabi tak larang, mana benda tu boleh? Tak boleh? Boleh.
Bila dihidangkan kepada Nabi, sayur yang ada bawang putih, ada bau sikit, Nabi tak mau makan. Tapi Nabi tidak larang orang lain nak makan. Maka tidaklah pula dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada makan bawang putih itu. Bahkan disuruhnya pula Nabi, seperti kata dalam hadis, faqala li ashabih kuluhu fa inni lastu ka ahadikum inni akhafu an udhiya sahibayya. Nabi kata begitu. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang lain, Nabi kata makanlah oleh sekalian kamu akan dia. Sayung yang ada bawang putih ni Nabi tak makan, tapi Nabi kata kat sahabat lain, ampa nak makan makanlah. Nabi kata, bukannya ia haram untuk memakannya. Adapun aku tidak mau makan benda ini kerana aku tidak seperti kamu semua. Nabi kata aku tak sopan apa. Pasal apa? Aku selalu malaikat datang kepada aku. Nabi kata aku tak boleh makan ni sayur ni, bau sikit, dia smelly, dia ada bau sikit. Aku tak boleh makan. Pasal apa? Pasal aku tak macam apa. Aku malaikat duk mai. Malaikat duk mai jumpa aku. Dan taulan aku, sahabat aku, malaikat kiraman katibin. Malaikat kiraman katibin apa dia? Raqib dan atib ni. Dua ada kiri kanan aku. Sesungguhnya aku takut bau ini menyakiti akan taulan aku daripada malaikat itu. Nabi jaga benda ni. Nabi kata aku tak makan sayur ni, pasal dalam sayur ni ada bawang putih, ada bau sikit. Aku tak boleh, pasal aku tak sopan hamba. Aku malaikat selalu duduk main jumpa. Aku tak mau sehari mulut aku berbau, malaikat tak syok. Nabi kata begitu. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan, lagi sahih, lagi gharib. Baik. Masalah, dia kata makan bawang itu adakah haram ke atas Nabi? Persoalan. So kalau macam tu, Nabi ni kira apa? Dia langsung tak boleh makan ke bawang putih ni? Kalau dia makan kira haram ke atau macam mana? Ataupun makruh ke atas Nabi? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, telah bersalahan ashab kita Syafi'i pada hukum makan bawang itu pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga hukum bawang besar dan kucai dan seumpamanya. Maka kata setengah ashab kita, iaitu haram ke atas Nabi. Di kalangan ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, sebahagiannya berpendapat Nabi memang haram makan benda yang berbau busuk. Haram bagi Nabi, bukan bagi kita umat Nabi. Bagi Nabi haram makan benda yang bau busuk. Dan bermula yang asahnya di sisi mereka itu bahawa makruh sebagai makruh tanzih. Tapi majoriti ulama dalam mazhab Syafi'i kata no, bawang tidak haram ke atas Nabi, cuma makruh. Cuma makruh ke atas Nabi. Sebab Nabi tak suka, sekali lagi makan tu boleh menyebabkan malaikat tak suka bau tu. Begitu. Kerana umum sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, Nabi kata pada jawab soal sahabatnya, aharamun huwa. Bila sahabat tanya Nabi, adakah bawang ni haram? Nabi kata la, tak, tak haram. Maknanya tak haram. Kepada Nabi pun tak haram, kepada sahabat-sahabat pun tidak haram kalau nak makan bawang putih. Dan qaul yang mengatakan haram atas Nabi makan bawang dan sebagainya itu ditakwil makna hadis itu dengan makna tidak haram pada sekalian kamu, tapi haram pada aku. Ini ulama yang syadid. Dia selama-lama tuan-tuan dalam masyarakat kita hari ini pun akan ada golongan ini. Golongan yang apabila diberi pilihan A atau B, hak A ni ringan sikit, hak B ni ketat sikit, dia pilih hak ketat. Ada. Daripada zaman dulu sampai zaman dah, sampai kiamat akan ada di kalangan alim ulama ni yang macam tu, yang pilih untuk syadid, keras, dan ada yang pilih untuk bersifat sederhana. Akan ada. Kita pilih. Macam kita lah, bila main Christmas Day, bila main Deepavali, bila main Chinese New Year, tak berhenti lah kadu tanya soalan ni. Ustaz jiran saya ni, dia ni agama sekian-sekian, bila raya kita dia pemain duk makan di rumah kita, mai depan rumah bagi hello kat kita, kita pun panggil masuk, ketupat lemang kita dengan rendangnya, dia sedekah belicin semua.
Bila mai raya dia, dia jemput kita pergi. Kita ini jadi rablah. Lama ni aku nak pergi ni, dia ni dengan bukan Islam, dengan apa ni Allah, sehari aku pergi jadi kapiang aku. Nampak? Pasal apa dia pergi jadi lagu tu? Pasal lah zaman internet. Ni, do Google cari ni. Google cari. Dia pergi baca tulisan ulama' yang syadid. Ulama' yang syadid tentang hal-hal macam ni. Contohnya apa? Contohnya ulama' Saudi. Syadid. Dia bukan kata tak boleh pi. Deepavali tak boleh pi rumah dia tu. Wish pun tak boleh. Wish pun tak boleh. Pasal apa? Kita ucap dia happy Deepavali pun tak boleh. Dia kata pasal apa? Pasal itu menunjukkan kita redha agama dia. Nampak? Dia ambil jalan syadid. Syadid dimaksud apa tuan-tuan? Keras. Bila kita Google cari pula, apa pula kata Majlis Ulama Eropah? Yang menganggotai Majlis Ulama Eropah ni pun semua orang hafaz Quran, PhD dalam agama dan sebagainya. Depa ni pula bila ditanya soalan yang sama, depa kata apa? Depa kata harus. Cuma kita elak daripada pi rumah dia semasa dia mengamalkan ritual agama dia. Jangan pi time tu. Dan kita pi tu sebagai apa? Sebagai mujamalah, sebagai nak tunjuk kata Islam ini reti menghormati sesama anggota masyarakat. Takat tu aja. Dan apatah lagi dia kata make sure makanan yang dihidangkan itu halal. Bila kita banding fatwa di antara ini dengan fatwa yang ni, kita kata ni terus kata haram tak boleh, ni kata boleh. Ni macam mana ni? Ni aku pening ni. Domain macam tu. Tak payah pening. Daripada dulu sampai lah sampai kiamat akan ada dua macam ni. Tengok kesesuaian dengan negara kita. Kalau negara kita sama macam Saudi, semua 100% Islam duk ada di situ, memang dia keras lah. Pasal dia tak ada orang nak sambut Deepavali di kampung dia. Tapi kita sama senario kita, wakil kita sama macam di Eropah. Masyarakat yang duk ada dalam negara kita ni masyarakat majmuk yang bercampur. Kita bukan nak pi rumah dia nak tunjuk kita redha agama dia. No, kita cuma nak jaga kemasyarakatan. Apa salahnya kita keluar jumpa dia hari tu bagi satu tangan ke dia, happy Deepavali, habis selesai. Dia panggil kita makan, kita tanya hang ni, dia kata saya ambil catering ni Pak Haji Saad kita. Pak Haji Saad masak. Bismillah makan. Karena itu fatwa yang dibuat oleh Majlis Ulama Eropah, dia lebih relevan dengan situasi di Malaysia. Sama dalam kes macam ni, bila kita baca-baca-baca, ada sebahagian daripada Ashabu Syafi'i, ulama dalam mazhab Syafi'i, dia kata Nabi haram makan bawang putih. Dia ambil asyadid. Ulama dalam mazhab Syafi'i juga, dia kata apa? No, dia kata makruh. Cuma Nabi, dia kena jaga lebih lagi sebab malaikat duk main jumpa dia. Nampak lebih selesa dengan benda yang macam ni. So tuan-tuan, bila mai di depan kita dua pilihan, kita tengok dari segi credibility ulama yang mengeluarkan fatwa itu. Kalau sekiranya dia ulama yang mempunyai credibility, kita boleh ikut dia, tidak jadi masalah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tajuk dia kata bab fi takhmir al-ina wa itfa'i siraj wan nar 'inda al-manam. Tajuk yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan tudung bejana. Bejana ni maksud apa tuan-tuan? Ceret ataupun jam ataupun apa-apa bekas ayam di rumah kita. Kita masak ayam, kita pakai ceret hak riau bila dia masak tu. Kan bila dia mendidih, wang bunyi. Angkat hak tutup tu tempat dua gelok tu tutup, dia sengap, dia tak bunyi. Okey. Tutup api dapur, lepas tu hak duk tutup tu tutup balik. Jangan dibiarkan terbuka. Bekas hayak ni, jangan dibiarkan terbuka. Baik, pasal apa? Benda yang sekecil, yang seremeh tu, Nabi sebut dalam hadis. Remeh pada pandangan kita, tapi dia boleh membawa satu akibat besar kalau sekiranya tidak diberi perhatian. Itu kita baca. Dia kata, bab yang datang pada menyatakan, tutup bekas hayak. Jangan duduk biar terbuka, terdedah. Jangan. Dan juga padam pelita dan api waktu nak tidur. Kalau rumah kita tak ada akaran,
kita duk pakai pelita minyak gas tu, nak tidur padah. Dia kata, jangan duk biar api duk menyala sedangkan kita tidur. Ketahuilah saudaraku, pada hadis dalam masalah ini ada beberapa maslahah satu orang yang hidup di atas dunia. Bab ni bab maslahah. Kita duk hidup atas dunia hari-hari. Ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau bab ceret ayam suruh tutup pun Nabi bagi tahu, tuan-tuan boleh fikirkah kata bab memerintah negeri, bab ekonomi, bab undang-undang, agama tak bagi tahu? Benda kecil. Bekas ayam pun Nabi tak lupa. Habang kat kita bekas ayam jangan duk biar terdedah, suruh tutup. Kalau bekas ayam pun nak suruh tutup tu Nabi habang, agak-agak tuan-tuan, Islam ini cerita ekonomi tak ada kah? Cerita undang-undang tak ada kah? Cerita sistem pendidikan tak ada kah? Masya Allah tuan-tuan, satu-satunya agama dalam dunia yang mempunyai package pentadbiran yang lengkap adalah agama Islam. Islam ada tentang ekonomi, Islam ada tentang sistem adab, Islam ada tentang undang-undang, Islam ada tentang bagaimana cara kita nak mentadbir pendidikan, Islam ada semua. Satu-satunya agama, tidak ada dua, tidak ada tiga. Satu-satunya agama yang menawarkan package yang lengkap. Tuan pernah baca hadis cerita zaman Sidina Umar. Satu rahib Yahudi mai jumpa Sidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata kat Sayyidina Umar, dia kata, wahai Umar, kalaulah ayat, dia kata, yang Allah buat turun dekat hampa tu turun kat kami. Rahib Yahudi, ulama Yahudi. Dia kata kat Sayyidina Umar, dia kata, kalaulah ayat tu, ada satu ayat tu Allah buat turun kat hampa dalam Quran, kalau ayat tu turun dekat kami, dia kata dekat orang Yahudi, kami akan isytiharkan hari turun ayat tu hari raya kami. Umar tanya, ayat apa? Yahudi Madinah kata, ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ayat itu ayat endorsement, ayat yang Allah Subhanahu wa taala mengesahkan, kata pada hari ini Islam sudah menjadi satu agama yang lengkap dan sempurna. Dan kalau hangpa ambil Islam yang syumul ini, Islam yang ada ekonomi, Islam yang ada undang-undang, Islam yang ada sistem sosial, Islam yang ada sistem pendidikan ini, kalau hangpa ambil semua ni, hangpa apply dalam masyarakat hangpa, aku redha kepada hampa. Tuan-tuan, redha ni maksud dia apa tuan-tuan? Habis. Tuhan ni bila dia redha dekat kita, dia jaga kita. Yahudi pun faham ayat tu. Dia mai kata kat Sayyidina Umar. Dia kata, wahai Umar, dia kata, kalau ayat tu turun kat kami. Dia apa kita apa? Yahudi ni kita apa tuan-tuan? Kita Taurat. Tapi tak ada dalam Taurat ayat macam tu. Ayat yang Allah Subhanahu wa taala bagi satu endorsement, bagi satu pengesahan, kata hampa punya agama dah complete. Tak ada. Islam saja Quran turun mai last dia turun ayat tu, satu chop Tuhan bagi, kata Islam pada hari ini sudah complete. Yahudi kata, kalaulah ayat ni turun mai kat kami, kami akan isytiharkan hari turun ayat tu, kami jadikan hari raya. Bila Yahudi kata macam tu, Umar kata apa? Aku tak boleh lupa masa dan ketika ayat itu diturunkan. Bila ayat itu turun, sewaktu Nabi SAW wukuf dalam haji dia di Padang Arafah. Umar kata, aku masih ternampak-nampak tempat Nabi duduk berdiri masa ayat itu turun. Ni sikit hari lagi 9 Zulhijjah ni, hari wukuf ni, itu hari ulang tahun turun ayat tu. Yahudi kata kalau turun kat depa 9 Zulhijjah itu depa jadikan hari raya depa. Tapi kita orang Islam, ayat macam tu punya turun mai, satu pengesahan kata Islam sudah jadi agama yang komplit yang lengkap, kita malu nak praktis Islam dalam kehidupan kita. Apa punya manusia kita ni?
muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nah, kita dulu baca malam ni bab kecil, bab kecil pun tidak dilupakan dalam Islam, ini kan pula bab besar. Hak kita duk baca ni bab kecil ni bab apa? Bab bekas hayat. Nabi kata jangan duk lupa katuk. Terbalik sekali kita makan di rumah, ada yang belel lagi tak habis tu, jangan lupa tutup. Penutup dia tu, jangan lupa tutup. Jangan duk biar terdedah tu, pagi esok bangkit nak mai sambung minum. Jangan, Nabi kata. Sekarang kita tengok pasal apa. Maka janganlah seseorang itu lepas daripada ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak mengamalkan benda itu, kerana siapa yang tidak beramal seperti yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, apabila berlaku mudarat kepadanya, tiada yang mencela melainkan diri najwa. Ya. Nabi dah habaq dah sampai benda kecil tu Nabi habaq. Kalau hampa tak ambil berat, hampa tak ambil perhati benda ni, kalau jadi apa-apa ke hampa, hampa salahkan diri hampa, dia kata. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya ya Allahu akbar, Malaysia hari ni jenayah ni sampai naik takut tuan-tuan. Jenayah ni sampai naik takut. Sampai main masjid pun pintu cermin tingkap kita kena pecah. Masjid pun. Dia berkata, ustaz, kaitan orang main mengaji kena pecah biasa ustaz. Kepala pancuk masjid boleh pancuri. Allah kita kena. Kita dah ingat aku takak kereta hak main parking tu saja. Ada budak-budak nakal ni orang duk mengaji, depa tak main mengaji tak apalah, main duk katok macam kereta, duk curi apa benda yang nampak mata dia. Dah bukan di luar tu, bukan tempat parking tu. Dalam masjid ni dia curi kepala pancuk. Tok imam tok siap main nak sembahyang esok main ambil memang gagau-gagau tak ada kepala pancuk tu. Ya Allahu akbar, kepala pancuk pun dia curi. Nampak tuan? Tak selamatnya sampai macam tu. Beli rumah punya mahal, harga sampai 600,000-800,000, buat lagi renovation, katok sana ketok, tambah kono tambah kono, habis kesudahan harga rumah sudah jadi 1.5 juta. Punya cantik rumah buat, pergi pasang besi, duduk dalam, macam duduk dalam penjara. Allahu akbar. Kita kata awak ni rumah buat punya elok, pakai cermin bubuh tinted apa semua cantik, pi bubuh jerejak grill, pi bubuh grill macam duk lanjir. Dah kalau hang syok nak duk hambang, hantar pi Sungai Buloh, pi duk sana. Dah nak duk di rumah tapi nak duk di rumah yang macam jail. Pasal apa tu? Yang pi bubuh jerejak besi grill ni pasal apa? Pasal rasa tak selamat. Dia kata tak buh tak apa ke ni bro. Depa duk pecah rumah duk masuk. Pasal apa tuan-tuan? Salahkan diri sendiri. Pasal diri kita sendiri tak mau undang-undang Allah dijalankan. Pas itu, maka jadi. Bila jadi, jangan salah orang lain. Salah diri sendiri. Aku yang tak suka undang-undang Allah. Maka akhirnya jadi benda yang terjadi hari ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Mengapalah tidak mengamalkan seperti yang disuruh oleh Nabi SAW. Tengok Syekh Idris Al-Marbawi ini. Berapa punya tawaduk dia. Dia kata, awaklah kita tak mau ikut apa yang Allah, apa yang Nabi suruh. Pasal apa tak mau ikut? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bermula hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Jabir radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam aghliqu al-baba wa awqi'u as-siqa'a wa akfi'u al-ina'a aw khammiru al-ina'a wa adfi'u al-misbaha. Itu hadis dia. Maksudnya diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dengan nama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata kunci oleh sekalian kamu akan pintu rumah kamu apabila nak tidur. Benda kecil ini pun Nabi pesan. Allahu akbar. Nabi ni apa tuan-tuan? Dia orang tua-tua kita lah. Nabi ni orang tua-tua kita. Mak kita tiap-tiap hari nak keluar daripada, kita ingat balik zaman kita duduk mengaji sekolah sampai dah kita dah menikah ada anak dah pun duduk pesan kat kita ni macam kita budak-budak nak balik, kita pergi rumah dia jumpa dia, nak balik salam cium tangan dia, kata mak nak balik hang buat kereta elok nah. Memanglah kita ada buat kereta elok dah tak, tapi orang tu pasal apa tu yang dia pergi pesan tu pasal apa? Pasal sayang. Sayang anak. Abang, bawa kereta elok nak.
Abang, jangan terah sangat nak buat kereta. Benda kecil-kecil saja. Tapi sayang punya besar. Besar. Nabi SAW dia sayang kita. Bekas yang suruh tutup. Pesan. Ni, nak tidur malam. Pintu kunci lah. Tentu kuncilah. Dan Nabi pesan. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia sayang kita. Dia bukan nak bagi lingkup kita. Dia bukan nak bagi jahanam kita. Dia sayang kita. Tapi kita salah faham. Kita tak mau ikut apa hak Nabi suruh. Kita duk kata Nabi ini menyusah kita. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Baik. So sini dia kata apa? Nabi pesan. Nabi kata kunci oleh sekalian kamu akan pintu rumah apabila nak tidur. Supaya terpelihara daripada barang yang boleh mendatangkan bencana atas sekalian kamu pada malam hari. Nabi pesan, kunci pintu rumah dia kata. Siapa? Kalau pencuri mai pun dia pegang buka kunci pintu rumah lain. Lagu tu. Eh, buka dia kata dia ni nak suruh aku masuk rumah dia kot. Masuk. Nampak tuan? Nabi habaq tu benda kecil, tapi kecil tu kalau diabaikan dia boleh membawa akibat yang besar. Macam tu. Dan ikat oleh sekalian kamu akan muncung geriba kamu. Geriba ni apa tuan-tuan? Geriba. Orang Arab, dia bila dia semelih kambing, kulit kambing tu, dia jahit balik, dia jadi satu bekas, satu oncang, isi ayam. Kan dia pun susah dulu ayam. Tuan-tuan duduk pergi haji, duduk pergi umrah. Tuan-tuan duduk di Madinah, tuan-tuan pernah pergi melawat tak? Yang kata bi'ru rumah. Bi'ru rumah. Bi'ru maksud dia apa? Telaga. Rumah maksud dia apa? Bukan rumah. Nama telaga tu rumah. Kan? Antara Masjid Nabawi nak pergi Masjid Quba tu, pertengahan jalan ada satu bi'ru rumah. Telaga rumah dia panggil. Telaga rumah ni apa dia cerita dia tuan-tuan? Dia kepunyaan satu Yahudi. Yang tu yang kitab dulu lambat habis tu dia nak cerita benda-benda lagu ni. Asal telaga tu kepunyaan satu Yahudi. Dalam Madinah pada masa tu, ayam telaga tu lah yang sedap sekali. Sedap. Nabi SAW kata depan sahabat-sahabat semua, Nabi kata siapa di kalangan hampa yang ada duit lebih, belilah telaga tu, wakafkan kepada orang lain. Siapa tuan-tuan? Dandan sambut cabar, sambut apa Nabi ini, siapa dia? Osman. Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia ni orang ada duit. Dia tak boleh dengar Nabi cadang apa pun. Dia buat dulu. Ni yang kata Osman bin Affan ini. Terus dia kata, ana ya Rasulullah. Terus pergi cari Yahudi, tuan punya telaga ni, bi'ru rumah ni, pergi cari. Minta jual kat dia. Yahudi ni tak mau jual. Dia kata, aku nak telaga hang ni. Hang apa? Berapa harga? Aku bayar. Yahudi ni kata, lah macam ni. Aku jual setengah kan? Jual setengah, mereka mana? Dia kata, aku jual setengah telaga ni ke hang. Maksudnya, hari Senayan aku punya. Hari Selasa hang punya. Hari Rabu aku punya. Hari Khamis hang punya. Usman ni pun tak apalah. Janji, hak Nabi kata tu dia boleh buat. Dia beli setengah. Nabi arahkan sahabat-sahabat ada pada masa tu, hari kena giliang Osman, hampa pergi ambil ayam, ambil double. Esok tak payah ambil, pakai ambil kemarin. Nabi cerdik tuan-tuan, dia Nabi tak sopan kita ni, kita ni cerdik-cerdik bodoh ke mana, betul tak? Kita ni. Nabi dia cerdik sungguh. Otak menyaga pun jalan, oh, Nabi ni Allah bagi dekat dia memang cerdik. Nabi kata buat macam tu. Hari giliran Osman, semua pergi ambil, ambil bagi lebih. Mana esok tak payah ambil dah. Pakai ambil kemarin. Yahudi ni kata, macam ni menyaga mampu ya aku. Tak ada siapa main. Hari hatten dia, tak ada siapa pergi ambil ayam telaga tu. Akhirnya dia panggil Osman, ambilkan semua. Osman beli semua. Dan dia wakafkan telaga tu. Sampai hari ni ada lagi. Sampai hari ini telaga tu masih ada lagi. Daripada Masjid Nabawi nak pergi ke Quba, dia ada di tengah jalan. Cuma lah ni depa tutup dulu, tak bagi orang masuk. Pasal depa do reconstruct, depa do buat balik telaga tu. Katanya dia buat tangga spiral turun pergi ke bawah. Daripada atas ni dia buat tangga lengkang turun. Sampai orang boleh pergi sampai ke telaga bawah. Mungkin esok dia buka kot.
itu bi'ru rumah. Nabi SAW buka saja cadangan, semua pegang kambing. Susah nak dapat air masa tu. Maka orang Arab ni, bila dia sembelih kambing, kulit kambing tu dia jahit, dia apa? Jadi geriba. Dia panggil geriba ni, dia pi, dia cedok air buah balik gantung. Dan geriba ni sampai hari ni tuan-tuan, Badui, Padang Pasir dia pakai ni. Dan spesialnya geriba ni apa dia? Air yang disimpan dalam geriba, dalam kulit menatang yang dibuat tempat simpan air ni, sejuk macam duduk dalam peti air. Sejuk. Teknologi zaman tu. Sejuk. Nabi SAW pesan, Nabi kata kalau hampa ambil air, buh dalam geriba ni, pastikan muncung di atas tu tutup. Nabi kata, jangan duduk biar terdedah. Ha, itu nabangnya. Yakni yang kata geriba itu ialah bekas untuk mengangkut air dan bekas untuk simpan air daripada kulit menatang. Supaya tutup di atas dia supaya tidak masuk apa-apa binatang yang meminum ataupun menjilahnya. Jangan ada menatang lain yang tumpang minum air yang kita simpan dalam geriba itu. Maka mendatangkan mudarat pada sekalian kamu yang meminum selepas itu. Dia kata, zaman lah tuan-tuan apa? Dia panggil apa? Kencin apa? Kencin tikuih. Satu tikuih mai, kita duduk tinggal bekas, duduk terdedah terbuka di dapur rumah kita. Mai cek ti ni, cek ti dia panggil tikuih ni, panggil cek ti. Mai cek ti ni, dia bagus punya api lepas. Tentu apa dia panggil kencin tikuih ni? Leptospirosis. Oh, tu dia dengar macam sedap. Rupanya penyakit, satu boleh bawa maut punya penyakit. Dengar macam laptop, rupanya tak. Leptospirosis. Kencing tikuih. Tuan-tuan, kena-kena dia boleh jadi mandom. Tahu mandom? Dia boleh jadi mandom, boleh jadi tak larat sampai nak angkat jari pun tak larat, sampai nak cakap apa pun tak larat, nampak macam nak habis umur. Kena apa? Kena kencing tikuih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nabi habang dulu ni. Hari ni duk mai dah. Pasal apa? Pasal kealpaan orang kita. Kencing tikuih ni kajian mai, dia ada season dia. Kencing tikuih ni kan orang duk pergi mandi lata apa ni, ayam terjun apa ni, banyak duk kena benda ni. Pasal apa? Kencing lepas tikuih, lepas kencing dia di atas ni, dia turun mai, yang kita duk mandi kena. Dia boleh kena ni macam mana? Dia contact tempat-tempat open, dia panggil ayam terjun yang dah ada kencing tikuih. Kencing tikuih ni bakteria, dia masuk dalam mata, dia masuk tempat-tempat terbuka, kita tertelan ayam tu ke apa ke, kena kencing tikuih. Dan dia ada season dia. Kajian yang buat ni bukan kata tikuih ni dia kencing bila pun jadi dah. Dia ada season dia. Di antaranya kajian kata Ogos dengan September. Lah ni ya. Antara Ogos dengan September itu season kencing tikuih menjadi. Dan lagi satu dia kata February, March. Itu tempoh. Dua tempoh ni kencing tikuih akan membawa bakteria yang boleh menyebabkan penyakit yang membawa maut. Nabi SAW habang awal dulu dah suruh hati-hati, suruh jaga-jaga dengan benda-benda macam ni. Dia kata, dan tunggangkan bekas-bekas hayak itu kalau tak pakai. Terap ke bawah. Pasal apa? Kalau kita buh duduk tengah dah macam tu, sehari dia boleh main masuk, dia pergi bubuh apa ke, serangga yang berbisa ke, pergi bubuh dalam tu, esok kita ambil tak basuh dulu, turis bubuh hayak minum, kena. Nabi pesan sampai macam tu. Dia kata, letakkan dia bertelangkup di bawah ataupun tutup oleh sekalian kamu akan berjana bekas hayang itu supaya tidak masuk apa-apa serangga ataupun apa-apa binatang yang boleh memudaratkan kamu apabila kamu memakan lebihannya. Ni aduh kena takut dah ni apa dia tuan-tuan ni? Zika pula nama. Singapura, negeri maju tuan-tuan, Singapura, dia kena. Daripada dia duk mai kat Malaysia dah ni. Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu apa? Hang tak usah maju, hang tak usah moden macam mana. Kalau aku nak hantar mai satu benda yang nak bagi penyakit dekat hangpa, hangpa tak boleh kata apa? La haula wala quwata illa billah. Kita kata tak ada daya upayalah kami ni, tak tahu nak buat macam mana. Nyamuk satu serangga kecil aja boleh membawa maut sampai macam ni punya keadaan doa ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ataupun dia kata jatuh apa-apa najis di dalamnya. Ayam duduk terbuka macam tu, tak tutup, tik cicak jatuh, peluk kata, esok pergi minum, bagus punya. PUPSR, 2x5 pun tak tahu jawapan apa. Nampak tuan-tuan?
Baik. So dia kata, dan padam oleh sekalian kamu akan pelita apabila kamu nak tidur. Ha, api-api ni semua padam. Ditinggalkan, jangan ditinggalkan nyala akan pelita itu. Ataupun api dapur. Kerana itu boleh mendatangkan bahaya besar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna syaitan la yaftahu ghalqan wa la yahillu wika'an wa la yaknafu aniyatan. Maka bahawasanya syaitan itu apabila ditutup pintu dengan ucap bismillah. Ini pula satu lagi. Nabi ajak kita nak buat apa pun start dengan bismillah. Dan dia kata kerana syaitan itu apabila kita tutup pintu dengan ucap bismillah, maka tiada terbukanya akan kunci itu. Di rumah nak tutup pintu pun bismillah, Nabi kata. InsyaAllah pintu itu tak akan boleh dibuka. Dia kata, dan tiada terungkai akan ikat geriba yang diikat dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Bila nak ikat bekas hayang tu pun bismillah baru ikat, tak akan terungkai ikatan itu oleh orang-orang yang berniat jahat, Nabi kata. Dan tiada terambil apa-apa di dalam bejana yang tertutup itu kalau bejana itu ditutup dengan bismillah, Nabi kata. Wa innal fuwaisiqah tadrimu 'alan nas baitahum. Dan bahawasanya menatang jahat iaitu tikus. Fuwaisiqah, tikuih ni Arab panggil fuwaisiqah daripada fasik. Fasik ni maksudnya apa tuan? Yang kata wali ni kalau nak menikah wali ni tak boleh wali yang fasik. Sebab orang jadi wali nak menikah anak dia, Tok Qadi kata istighfar dulu, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Maksudnya apa? Kalau ada nakai sikit-sikit istighfar dulu. Dia tengok wali main pun mister tajam, elok nampak. Tok Qadi kata apa? Istighfar 100 kali dulu. Ay, dia kata pasal apa saya kena 100? Dia tahu orang lain buat 3 kali ya, pasal apa saya 100? Tu memang tak ada ni, nampak mister nakai dengan kata 100. Saya nampak nakai. Kan? Jadi tikuih ni dipanggil fuwaisiqah. Penjahat kecil. Penjahat kecil tikuih ni. Jadi dia kata bahawasanya menatang jahat iaitu tikuih ni menyalakan api rumah orang-orang itu atas manusia. Dia boleh jadi punca rumah terbakar. Kan rumah kampung dulu tak ada karan, pakai peti, pelita minyak gas. Yang boleh terbalik menyala tikar mengkuang sampai terbakar satu rumah ni rupa-rupanya angkara siapa? Fuwaisiqah, angkara tikuih ni. Yalah tikuih, jangan main-main tuan-tuan. Ada besar kucing pun ada tikuih ni. Dia rempuh, bukan kata rempuh pelita halus itu. Dia rempuh kita pun boleh jatuh. Jadi fuwaisiqah ni menatang kecil jahat ni, dia boleh jadi punca. Dia kata kepada terbakar satu-satu rumah. Yang ni menatang tikuih itu, pada waktu orang tidur dengan api pelita yang duk menyala, maka datang dia pada pelita itu, diterbalikkannya. Dia boleh jadi punca. Ataupun merayap dia di atas pelita itu. Ataupun menarik dia akan sumbu pelita yang dapat ditariknya. Jahat. Nama menatang pun fuwaisiqah, jahat. Tak ada pasal-pasal dia pergi rabat, dia pergi gigit. Sumbu pelita hadup nyala tu, dia gigit, tarik jatuh hubung. Minyak gas keluar, terbakar tikar mengguang, terbakar satu rumah. Begitu. Sampai jatuh pelita itu dan membakar rumah dan orang-orang yang ada di dalam rumah dan harta dalam keadaan mereka tidak sedarkan diri. Dia kata, kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat Ibn Abdullah bin Umar dan Abi Hurairah dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Dan itu hadis hasan lagi sahih. Masalah, dia kata memadam api waktu tidur itu disuruh oleh agama. Sama ada api pelita ataupun api dapur padam. Dia kata, pasal benda tu boleh jadi punca kepada nak jadi kebakaran. Kerana apabila ditinggalkan api pelita duk menyala, boleh mendatangkan bahaya dengan tiada sedar kaya demikian itu. Seperti dia kata, entahkan melarat sumbunya, makan minyak ataupun jatuh pelita itu tumbang di atas lantai. Dan marak menyala api, makan akan minyak itu, maka terbakarlah rumah dan segala isinya. Dan juga api dapur itu entahkan memetik bunga apinya, dia meletit. Kan dulu dapur kayu, ni dia tulis ni zaman dapur kayu. Jadi zaman tu pakai kayu api. Kayu api ni saat-saat lagi dia meletit, dia terbih bunga api. Dia meletit, pergi kena tudung tingkap ke pun nak jadi punca terbakar. Ini
Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai benda macam-macam ni dia pesan. Ataupun melarat api makan kayu atau sebagainya dengan tiada sedar hingga terbakar rumah. Kemudian satu hadis lagi dia kata An Salim an Abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tatrukun nar fi buyutikum hina tanamun. Diriwayatkan daripada Salim, daripada bapaknya. Siapa Salim ni tuan-tuan? Cucu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Bapa dia siapa? Abdullah ibn Umar. Daripada Salim, daripada bapaknya, kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah sekalian kamu tinggal dan biang api menyala dalam rumah pada waktu tidur sekalian kamu. Jangan tidur duk biang api duk menyala, jangan. Bahaya. Benda nak jadi ni menyesal tak guna. Jaga daripada awal. Kata Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Kemudian masalah memadam pelita gantung dalam masjid. Ini dia main pecahan pula. Kalau pelita, apa dulu orang nak panggil apa? Gasolin ni. Gasolin. Orang kita sebut orang putih ni jangan. Torchlight panggil torchlight. Torchlight tu. Torchlight. Orang putih tu. Orang putih. Gasolin. Panggil gasolin. Bunyi tu macam dia arah lah tu. Mana kalau orang putih dengar pun dia boleh teka kita nak kata apa. Ha, tu, mana lari tak jauh lah. Kan? Amboi, kasut bun. Ha, elok eh. Kasut bun. Maksud dia apa? Bun. Tu kasut hak tinggi tu. Hak polis terapik tu pakai tu. Bun. B-O-O-T. Kasut bun. Dia panggil. Eh, hang pergi kerja tadi pintu gate tutup lah. Pintu gate. Saya tak tahu kau belah luar start ni. Kau belah Penang macam tu lah. Pintu gate tutup lah. Gate lah, gate. Pintu gate. Banyak lagi lah kalau nak buat contoh ni. Dia sebut tu lagu nak orang putih tak orang putih, lagu nak Melayu tak Melayu macam tu. Baik, tajuk ni dia kata apa? Cerita tentang masjid duk pasang gasolin. Gasolin ni. Ingat lagi? Ini dia punya duk pub. Budak-budak lah ni, takat-takat umur 20 ke bawah, tak tahu. Tapi abang ada gasolin-gasolin, dia kata, lampu apa ya? Dulu, kata orang dulu, dia ada satu lampu apa tu, dia kena pam, dia tak boleh bayang. Lampu pam, ke mana pula, dia kata, tayar basikal pam ada. Nampak tu, baru berapa tahun aja, generasi lah dah tak nampak dah benda tu. Tak nampak dah. Tentu nak pergi abang lain lagi. Tak ada. Tak nampak. Benda tu tak nampak. Majunya kita hari ini. Nampak tak? Baik. So, dia kata kalau masjid haduk gantung lampu-lampu jenis macam ini. Jenis gasolin, jenis lampu. Api ini. Macam mana? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim. Pada hadis itu, dia kata masuk di dalamnya suruh padam pelita pada waktu tidur. Hadis kata lagu tu. Dia kata. Dan ada pun pelita gantung di masjid. Macam mana? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada rezeki, tuan-tuan nak pergi umrah, ambil package. Pergi ke Baitul Maqdis. Pergi ke Baitul Maqdis. Tuan-tuan pergi ziarah sampai ke Hebron. Hebron. Di sana ada satu masjid, dia panggil Masjid Ibrahimi. Masjid Ibrahimi dekat Hebron. Masjid itu ada makam Nabi Ibrahim katanya. Ada makam Nabi Ishaq di masjid itu. Kita lalu keselamatan Yahudi semua askar dia check kita apa semua masuklah masjid. Masjid belah dua. Setengah masjid pi ke kiblat dia bagi orang Islam. Setengah masjid mai ke belakang dia bagi Yahudi. Kita sembahyang balik ni daripada sembahyang balik ni. Dia dengar daripada meratik ni. Duduk meratik. Masuk dia pergi sini kita pergi sini. Dia bagi masuk waktu azan pakai mikrofon, pakai speaker azan. Semayang, saya pergi hari tu, Tok Imam duk baca Quran, pakai mikrofon apa semua, tak apa. Yahudi tak ada masalah, apa buat. Dia potong dua masjid tu. Dalam sebelah orang Islam ni, dia ada satu tempat, dia buat pagar macam tu, ada satu lubang, dia tulis itu, Al-Ghar Al-Sharif. Dia tulis itu. Ghar ni maksud apa tuan? Gua. Ghar Al-Hira, Gua Hira. Kan? Al-Ghar Al-Sharif, dia panggil Gua Yang Mulia. Tapi tutup dengan penutup temaga. Macam ni apa benda ni? Rupanya di situ akses untuk nak masuk pi kubur betul. Nabi Ibrahim duduk ada bawah. Lantai masjid ni dia buat replika saja. Tapi sebenarnya bawah tu kosong. Di lantai bawah ni kubur. Jadi nak masuk pi ke kubur tu dia melalui pintu tu. Pintu dia panggil Al-Ghar Al-Sharif.
Tentu-tentu ni apa kena duk cerita lampu, minyak ni yang main cerita Arghal Asyariyah ni. Dah. Dekat lubang yang nak turun tu, dia ada bubuh macam satu, macam macam pelita, macam lilin macam tu. Dia bubuh ke lilin tu. Satu sumbu ada, minyak ayah duk ada. Bukan pelita, minyak ayah. Sumbu duk dalam minyak. Dia cucuh, lampu tu menyala, dia lepas dengan rantai besi. Turun tu, nak mencerahkan kawasan kubur di bawah tu. Kita tanya, minyak ni minyak apa? Dia pakai minyak zaitun. Dia tak pakai minyak gas, minyak apa? Dia pakai minyak zaitun. Minyak zaitun, lepas tu dia buat sumbu. Tahan, tak kering-kering. Akan kering lah, tapi lambat. Dia duk makan, duk menyala tu. Tu. Dulu, masjid dulu, kalau tuan-tuan pergi Turki pun, masjid yang kata masjid apa Blue Mosque, masjid biru ni pun dulu pakai macam tu lah. Dia ada buat ni kelilin besar macam tu, di tiap-tiap tu ada lampu-lampu tu. Lampu tu semua dulu pakai minyak. Lah baru pakai karat. Baik, persoalannya Imam Nawawi nak kata ni, di masjid-masjid ni, adakah termasuk dalam hadis ni juga, malam suruh padam semua lampu? Ha ni, dia nak beritahu. Lampu yang pakai minyak ni, adakah kalau masjid pun nak kena padam juga? Masuk di dalam suruh padam itu pelita dan sebagainya pada waktu tidur. Adakah pelita yang gantung di masjid pun termasuk? Dia kata, iaitu jika takutkan berlaku kebakaran dengan sebabnya, masuk ya di dalam suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ada gantung pelita-pelita di masjid ni pun boleh menyebabkan kebakaran, padam. Tapi kalau dipercayai tidak mungkin akan menyebabkan kebakaran, pasang lampu. Pasal apa? Masjid ni perlu cerah sepanjang masa. Sebab ada orang kadang-kadang musafir nak tinggal semayang, kadang-kadang ada orang nak mai i'tikaf di masjid. Ha, macam masjid-masjid kita lah ni pakai karan pun jangan tutup ramai. Bagi ada juga lampu tu. Pasal apa? Tah kau orang musafir daripada mana ke tak semayang lagi, dia sampai di kawasan kita pukul 11 malam, dia nak semayang. Dia tengok masjid cerah, dia pun singgah, dia biar semayang, dia semayang. Ada setengah masjid ni, bukan setakat padam lampu. Orang habis mengaji, duduk pakai kasut, tak pergi ke tuan pula. Ya Allah wa akbar. Bukan apa dek pun nak bayang lebih sikit tu. Bagilah kau tu sarut kasut balik dulu. Kawan tu tak dan sarut kasut, dia ketuk lampu dah, sarut kasut orang lain dah balik. Nampak? Ha, ini dia nak beritahu ni. Dan jika aman daripada kemungkinan berlaku kebakaran itu, maka zahirnya tidak perlulah dipadam lampu-lampu di masjid ni. Kerana tidak ada sebab untuk nak padam lampu di masjid ni. Dan Nabi SAW suruh padam itu ada sebabnya yang disebutkan di atas tadi. Okay? Iaitu tikuih suka jadi punca untuk nak bagi terbakar sesebuah rumah. Maka apabila tidak ada sebab itu, maka tidak perlulah dipadam lampu. Maksudnya di masjid ni. Nah, wallahualam. Depan ni insyaAllah kita masuk. Fi karahiyatil qaran bainat tamratain. Tajuk akan datang ni nak cerita orang panggil huduh. Orang panggil huduh, bila orang jamu kurma kat dia, dia tangkap dua biji sekali buah dalam mulut. Tamrah satu, tamratain, dua kurma. Okey. Orang jamu, ini contoh dia buat kurma. Kiaskan kepada yang lain lah. Buah hulu, hulu buah hulu lah. Buah hulu pula, buah hulu ikan mai lah. Besar, dua juga tu pun. Allahu akbar. Kita kata aku tak nak jumpa. Dia ni kebulong ke apa ni kata ni. Buah hulu ikan mai. Dia ambil dua ekor balik. Polok tu polok. Kan? Tajuk anak main ni dia nak abang lagu tu. Perangai tu uduh. Jangan duk buat perangai macam tu. Tangkap sekali dua biji. Tangkap sekali. Jangan. Okay? Kemudian dia akan bawa ceraian daripada isu tu kepada macam-macam yang sangat menarik kalau dibaca. Kemudian dia bawa mai pula fi istihab at-tamr. Cerita tentang buat ration makanan, buat simpanan makanan. Boleh tak li Islam benar ke dah? Kita simpan makanan. Di rumah kita ni ada stok makanan yang kata boleh tahan seminggu misalnya. Adakah itu boleh ataupun itu salah dalam agama? Sama macam ni, raya korban nak mai sikit hari gini, mula duk tanya dah. Kita singgah beli cucuk pisang pun dia tanya juga. Oh, dia kata ustaz mai alhamdulillah. Kita tahu ada ni. Ustaz ni nak tanya ni, daging korban ni boleh tak simpan bagi lama-lama?
Saya tak bungkuh goreng pisang dulu, saya kira boleh beli, saya tak nak beli. Kata bungkuh dulu sambil-sambil kita jawab. Dia tak mau nak bungkuh lah. Kau boleh beli, kita kena tunggu nak goreng bau pula lah. Dia nak tanya daging korban ni boleh tak boleh simpan. Nampak? Hak tajuk kita nak baca ni bukan bab simpan daging korban. Makanan. Boleh tak di rumah kita, kita beli siap-siap beras 4-5 kampit simpan. Boleh tak di rumah kita, kita beli siap-siap ni segala stok gula, segala apa ni, kopi radik, segala apa beli pergi banyak-banyak simpan. Boleh ke tak boleh simpan makanan untuk satu tempoh masa? Itu tajuk akan datang. Kemudian dia main fi fil hamdi ala ta'am idza faragha minhu. Cerita bila makan ni kena sebut alhamdulillah. Bukan nanti kita lagi tak belahak tak alhamdulillah. Gitu-gitu aja. Islam habang macam mana? Alhamdulillah ni tunggu belahak ke baru ataupun dapat makanan, dapat minuman, mau sebut alhamdulillah. Yang tu dia timai. Kemudian ada mai tajuk yang terkeluar sikit, fil akli ma'al majzum. Boleh tak boleh kita makan setalam dengan orang yang kena penyakit majzum? Majzum ni apa tuan? Sopak. Sopak dia color kulit dia pergi jadi apa? Putih-putih tu. Kan? Masjid buat kenduri, makan nasi talam. Pipi tengok syekh ni tangan lagu tu. Duduk tunggu di talam tu. Boleh tak boleh kita tengok alhamdulillah aku duduk dengan dia ni. Boleh tak boleh makan dengan dia? Jangan jawab lagi. Baca dulu boleh jawab. Boleh tak boleh? Adakah ada di sana hadis-hadis lain yang kata macam-macam mana menarik tajuk ni? Pendek kata tidak ada yang tidak menarik. Dalam ilmu agama ni melainkan semuanya menarik belaka. Hak kita mengaji daripada darjah 1 sampai 3-5 itu satu bab. Yang ni dia nak mengelokkan lagi agama kita. Bila kita mengaji, oh satu benda baru, oh dua benda baru, oh tiga benda baru. Baru bagi kita, tapi lama bagi ilmu Islam. Nabi Habang 1400 tahun dulu, malam ni baru kita dengar. Pasal apa? Pasal kita baru dengar? Pasal kita tak mengaji, malam ni baru kita main. Jadi sayang tuan-tuan, jangan biar masa kita duduk habis tanpa kita tambah ilmu kita. Kan kita ada minta doa, Allah sebut kata apa? Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahlah kepada aku ilmu, supaya ilmu yang bertambah itu boleh mencantikkan lagi ibadah kita tiap-tiap hari. Yang baik itu daripada Allah kita taguh dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم.